Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku kembali lagi setelah 2 hari gak bikin video, maaf ya, dikarenakan ada kesibukan ya. Oke, dan untuk hari ini aku mau kasih tahu cara atau tips ya dari aku agar bisa cepat jadi peringkat 1 main di game Warm Zone atau di game Cacing Warm Zone ini ya, yaitu dengan cara mengaktifkan bonus poin makanan. Pastinya udah tahu lah ya, kalau misalkan kalian udah nonton apa tuh video aku yang lama-lama, lihat tuh baru mulai dapat langsung cacing besar. Nah, jadi sambil aku ngejelasin mau kasih tahu caranya gimana, aku sambil ngejebak cacing besar dulu ya, nggak apa-apa, nggak apa ya kan? Jadi sambil ngejelasin, aku sambil ngejebak dulu cacing besar, baru nanti aku bakalan praktekin caranya gimana ke kalian semuanya. Dari mulai mengaktifkan bonus poin makanan, terus dari mulai aku main cepet ya, yaitu bisa menjadi peringkat 1 kurang dari 1 menit. Lihat dong, dapat 2 cacing besar, mantap sekali ya. Aku bakalan jebakin dulu cacing besar ini, baru nanti kita praktekin. Ada 3. Yap, mantap, ini yang pertama, ini yang kedua, lihat nih. Terus yang ketiga tadi di atas apa tuh cacing? Apa tuh tadi? Pesulap kan? Ini cacing Juli nih, spesial di bulan Juli, ngejebak cacing Juli yang cantik. Spesial Valentine ya kan ini, cacing Juli namanya ya, pakai kacamata love, mirip manusia ya kan? Nah, ini yang ketiga ya, enggak usah makan lah ya. Aku mau jebakin aja enggak apa-apa karena aku lebih suka ngejebak dibanding makan banyak lama ya memang. Kalau misalkan mau naikin skor baru makan banyak ya kan. Tapi hari ini tentang aja buat kalian yang kepengen naikin skor cepet, terus pengen cepet jadi peringkat 1 di game Warm Zone, aku bakal kasih tahu tips dan caranya lagi ya. Mungkin ini bukan video yang pertama kalinya ya. Aku udah sering bikin hampir berapa kali ya? 5 kali ada enggak ya? Kayaknya aku sering banget ya kasih tahu tips dan cara agar bisa cepet jadi peringkat 1 di Warm Zone hanya kurang dalam waktu 5 menit aja ya kan? 5 menit lagi, astagfirullah, jauh sekali, lama banget ya. Kurang dari 1 menit maksudnya. Pokoknya aku bakal bisa jadi peringkat 1 kurang dari 1 menit, skornya jutaan. Nanti kita lihat ya. Nah, aku udah berhasil ngejebak 3 cacing aja udah ya. Sekarang baru aku bakal jelasin gimana caranya dari awal, dari mulai mengaktifkan bonus poin makanan caranya gimana biar kalian lebih teliti ya. Jadi bisa kalian lihat nanti, bisa kalian praktekin juga, oke? Sekarang kita langsung aja nih. Nah, oke semuanya. Sekarang aku bakal kasih tahu tips dan caranya agar cepat menjadi peringkat 1, skornya jutaan, hanya dalam waktu kurang dari 1 menit aja. Karena aku waktu itu udah pernah ya kan? Makanya hari ini aku mau praktekin lagi bisa atau enggak. Jadi caranya itu, kita harus mengaktifkan dulu bonus poin makanan ya. Nih, di sebelah kanan ada garpu. Astagfirullahaladzim, fokus ya. Ada cacing warna kuning pegang sendok ya, bukan garpu, waduh. Jadi aku nanti mainnya tuh bakal di waktu dulu ya, karena di waktu itu mainnya double 2 kali lipat jadinya poinnya. Makanya harus di waktu kalau misalkan pengen cepat jadi peringkat 1, jangan di infinity ya. Nah, setelah nanti kalau misalkan kita bermain di waktu itu belum cukup, kita harus mengaktifkan dulu bonus poin makanan yang ada gambar ini ya nih, yang apa tuh, cacing yang pegang sendok, bukan garpu ya, jangan salah lagi ya. Ini nggak ada sendok mah ya, nggak ada garpu. Aduh, mulai error ya. Nah, di sini tulisannya aktifkan bonus untuk meningkatkan poin yang diterima untuk makanan yang terkumpul. Jadi kita harus mengaktifkan dengan cara nonton video atau dengan membelinya pakai koin. Tapi aku selalu nonton video ya. Jadi kita harus menonton video sebanyak 4 kali untuk bisa mengaktifkan bonus poin makanan sampai full semuanya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya lebih jelasnya, aktifkan bonus dengan cara nonton video, kumpulkan cemilan yang banyak, dan kita bisa buat rekor dari peringkat satunya tuh cepat sekali pokoknya ya. Pokoknya nanti aku bakal buktikan ke kalian semuanya ya. Sekarang kita aktifkan dulu bonus poin makanannya nih, yaitu dengan cara nonton video 1 kali ya. Nah, setelah nonton video 1 kali, udah tercontreng nih ya, 1 kali nih contrengannya sudah ada. Dan kalau misalkan pengen mengaktifkan bonus poin makanan sampai full semuanya, kita harus nonton sebanyak 4 kali, tapi di sini dijeda di waktu ya, 30 detik. Kita harus nungguin dulu di waktu, nanti kalau udah selesai waktunya, baru kita nonton video yang kedua, ketiga, dan keempat ya, baru beres selesai mengaktifkan bonus poin makanannya. Jadi seperti itu ya, udah jelas sekali ya. Jadi sekarang aku bakal lanjut nonton yang kedua kalinya nih, biar full semua. Nah, oke semuanya, di sini bisa kalian lihat semuanya sudah full, tercontreng ya, terchecklist. Aku udah berhasil menonton 4 kali. Jadi di sini aku sudah berhasil mengaktifkan bonus poin makanan. Sekarang kita langsung saja buktikan nih, main di waktu ya, dalam waktu 7 menit. Oke semuanya, mari sekarang kita buktikan. Aku yang bakal buktikan ke kalian semuanya. Setelah mengaktifkan bonus poin makanan tadi, aku bakalan gerak cepet di sini nyari makanan, nyari ramuan pokoknya ya. Cari makanan yang banyak, ramuan ambilin pokoknya ya, setiap yang ketemu dengan ramuan ambilin. Karena itu bakalan jadi poin yang banyak buat kita ya. Aku bakal berusaha nyari makanan yang banyak, ambil ramuan yang banyak biar cepat jadi peringkat 1. Lihat dong, makanan sangat berlimpah di sini. Mantap sekali kan? Udah peringkat 6. Oke, masih peringkat 6. Kita makan yang banyak lagi. Ayo, fokus makan dulu ya biar cepat tuh kan jadi peringkat 1. 30 detik. 30 detik aku jadi peringkat 1 ya kan? Secepat itu skornya 1.400.000. Lihat nih sekarang. Kalau kalian nggak percaya tadi, kalian bisa pause aja ya. Pause aja videonya pas aku tadi, pas jadi peringkat satunya. 30 detik jadi peringkat 1. Di sini waktunya masih tersisa 6 menitan lebih lagi tadi ya kan. Wow, 30 detik bayangin. 30 detik aku di sini jadi peringkat 1 setelah mengaktifkan bonus poin makanan ya. Karena tadi aku dapat makanan banyak ya kan. Udah gitu bonus yang kita makan tuh kalau misalkan udah mengaktifkan bonus poin makanan jadi cepet ya naiknya. Sampai skornya 1.400.000 lebih nih. Tapi kalau misalkan kita nggak makan ya bakalan tetap
susah lah ya untuk jadi peringkat satunya. Makanya kalau misalkan pengen cepet jadi peringkat satu, harus tetap makan, ambilin ramuan ya. Kalau nggak makan, tetap aja nggak bakal jadi peringkat satu ya kan. Harus ada usaha tetap ya. Kalau pengen ada sesuatu tuh pasti kita harus usaha dulu ya kan. Nah, jadi seperti itu ya tips dan caranya, cepat dan mudah sekali ya kan untuk bisa jadi peringkat satu dan skornya jutaan di Game Wormsen ya. Oke semuanya, videonya aku akhirin sampai di sini saja. Tadi di awal aku udah berhasil ngejebak 3 cacing besar ya kan di satu tempat, banyak sekali cacing besarnya ya. Dan aku juga udah kasih tahu ke kalian semuanya tips dan cara agar cepat jadi peringkat 1 di Game Worms. Ya kan sampai skornya jutaan. Cuman dalam waktu 30 detik loh, kurang ya, 1 menit kurang. 30 detik aja aku bisa mengumpulkan skor 1.400.000 ya kan. Bahkan di sini aku bertemu cacing besar lagi nih, kita jebak dulu nih ya. Yep, ada satu lagi di bawah, cacing kucing tuh. Wow, cantik sekali ya kan. Ayo ngalangin tuh kan, ngalangin jadi nabrak. Oke lah, udah aja ya. Thanks for watching buat sudah nonton. Jangan lupa yang suka sama videonya di like videonya, comment, share, and subscribe channel YouTube-nya aku, Aini. Love you guys, sayang kalian semuanya. Thanks for watching. Bye-bye.